proteksi anak lebih ini nggak sih? Iya pasti. Hujan dari makannya, dari kebersihannya kita perhatikan. Kalau aku sih merasa aman di dalam. Malah kita khawatir ada teman yang di luar, mudah-mudahan juga sehat terus ya. Halo, Palur. Palur. Tapi kok kondisi ini anak sekarang gimana? Anak dia masih seperti biasa, sehat. Sehat. Udah komunikasi lagi enggak atau gimana gitu dari orang tua? Udah komunikasi lagi. Terakhir kan? Terakhir yang kemarin dia datang ke pengadilan itu, ke sidang. Perkembangan mungkin sekarang seperti apa sih, sudah sejauh apa? Anak udah bawel ya, udah bisa ngomong. Mami, Daddy. Katanya kapan pulang, Mami Daddy bobo yuk, Mami Daddy jalan-jalan yuk, gitu. Ya namanya anak baru bisa ngomong ya, jadi bawel apa aja gitu. Berarti secara tidak langsung dia sudah merindu ya sama ya, orang tuanya. Makanya minta doanya ya dari wartawan teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa cepat selesai, bisa keluar, bisa menjadi orang yang lebih baik dan benar-benar istiqomah. Hal pertama nih yang mungkin akan kalian lakukan berdua setelah bebas nanti apa sih gitu? Hal pertama yang dilakukan setelah bebas mungkin masih cuci cukur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berencana memang kita mau di vlog ya. Kita ini nanti rencana mau mempertimbangkan, mungkin nanti kita keluar, kita akan coba menghabiskan waktu kita di pesantren dulu. Sementara. Kenapa yang bisa pulang pergi juga ya, maksudnya bisa ketemu keluarga juga ya, karena ya udah oke. Satu lagi. Karena bisa menimba ilmu agama juga gitu kan. Kalau di pesantren kan ada gurunya, ada ustadznya gitu kan. Jadi banyak bisa referensi ilmu-ilmu yang bisa lebih dalam lagi dibandingkan saya belajar sendiri di tahanan. Kalau di tahanan kan saya belajar sendiri buku-buku apa segala macam. Kalau di pesantren kan kita bisa tanya jawab. Berarti banyak hikmah yang diambil ya. Tapi nanti akan meninggalkan YouTube juga nggak setelah bebas nanti? Belum tahu ya, kita lihat aja nanti. Aku belum mikir ke situ. Terima kasih. Oke. Kasih ya Pak. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.